Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Anambas dan Natuna sejak Minggu siang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Tim dari BPBD bersama tim dari... Akibat hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Anambas sejak Minggu siang, membuat ratusan rumah warga terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Hujan deras mengakibatkan Sungai Sugi tidak mampu menampung debit air yang tinggi sehingga meluap ke permukiman warga. Sejumlah warga yang terdampak banjir sempat dievakuasi ke daerah yang lebih tinggi dan sebagian ada yang mengungsi ke rumah saudara. Bersama tim dari Kelurahan Terempa turun membantu. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum dan juga perkantoran pemerintah juga terendam banjir. Tidak ada korban jiwa akibat banjir ini. Kapolres Anambas Kompol Hendrianto mengatakan kondisi terkini sudah membaik. Beberapa petugas SAR gabungan telah melakukan perbaikan pasca banjir yang melanda. Air yang tergenang di perkantoran maupun rumah warga dilakukan penyedotan dan pohon-pohon yang tumbang juga sudah dibersihkan. Telepon Kasat Sabaranya, tentakan anggota semua turun sini. Dan semua tim sudah turun, baik itu dari TNI dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana, dan masyarakat sudah turun semua hari ini untuk membersihkan puing-puing dan sisa-sisa kotoran yang masuk ke rumah. Sampai saat ini kondisi sudah aman, sudah bersih kembali dan cuaca juga cerah.